A few moments later. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. Wow! Angus bila bicara tentang rezim sembilan Roman Rim. Puh, Mang Nyongs. Nyongs, ini pada sama sangat manis sekali. Seperti manisnya kepedaku, kepedamu. Luar biasa guys, banyak nyamuk. Terobak perda. Saya nak. Bah. Pendek-pendek ni. Sini saja. 2 meter saja ini, 2 meter. Pergi sana. Banyak. Kalau ini pokok apa? Sebetulnya ini kebun buah. Kita tak potong rumput dekat sini. Naik atas sana. Ini buah apa ni? Macam ini buahnya. Mana tak ada kawan-kawan tahu ini. Ini pokok apa? Pohon apa ni? Macam ini. Buah ini macam ini. Bulat-bulat. Okay. Kita bergeser lagi di sini. Ini banyak tu. Ke sana. Ini pohon jambu ni, pohon jambu semua. Satu hari banyak yang jatuh-jatuh dekat bawah. Ini macam ini. Jatuh-jatuh semua. Pok jambu semua. Pok jambu semua. Sampai sana. Ke jalan. Jalan nak masuk hutan. Pok jambu semua. Kita beralih guys. Pergi di pohon belimbing. Jatuh ke bawah.
banyak dia tinggal tu. Tak ada yang ambil. Habis ini tempatnya orang-orang kaya. Sana ada rumah dekat sana. Rumah satu-satu, rumah persendirian. Kita nampak. Ada rumah dekat sana. Semua sana. Nampak pelinding ni semua. Pendek-pendek semua. Ni guys, pokok belimbing. Ini buah belimbing. Ini. Banyak buahnya. Itu semua. Jatuh-jatuh dekat bawah tu. Ini. Semua ada lagi ni. Ini sudah masak ni. Kita cari yang besar-besar. Kita cuba apa namanya? Kita cuba try. Tapi yang besar kalau ada. Yang masalah. Banyak sana guys. Sana pokok belimbing lagi. Terus dekat bawah lagi, lagi dekat sana apa nama pokok rambutan, pokok langsat, semua di sana. Ini sudah dekat sini, kita sudah potong, sudah bersih. Tinggal ini lagi. Ini kita membersihkan lagi. Cari. Sudah ini nampaknya. Coba ambil ini. Hei, busuk. Ada ulat. Ada ulatnya. Yes. Hey guys, jangan lupa di subscribe ya guys, okay? Nah, jangan lupa di like, di subscribe, share ke teman-teman semua agar dia tahu bagaimana di Malaysia, kebun di Malaysia bagaimana, kerja kami di Malaysia bagaimana, supaya dia boleh tahu semua keadaan kami di Malaysia. Sekarang di Malaysia tengah lockdown lagi, mau kerja pun susah, lockdown PKP,
COVID itu. Ha, doakan semua guys eh, semoga COVID-19 itu cepat hilang di muka bumi ini dan kita bisa seperti dulu lagi, aman, damai, sejahtera. Oke guys, jangan lupa di subscribe channel kami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Mantap.